Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya, Bang Fakot. Kali ini saya akan mereview sebuah Converse Kamen Rider Blade Tategami ya teman-teman. Seperti biasa, kalau kalian mau tahu detailnya lebih lanjut, ikuti terus video ini hingga selesai. Oke. Baiklah, di sini sudah ada Converse Kamen Rider Blade Tategami ya teman-teman. Seperti biasa, penampilan boxnya seperti ini saja. Ada penampakan figurnya. Lalu di sini ada Converse Kamen Rider nomor 125 ya teman-teman. Gambarnya sangat besar, sangat keren. Apakah figurnya nanti seperti ini? Kelihatannya bagus dan keren. Lalu di bagian bawahnya ada bandai merah. Di bagian atasnya ada tulisan Converse Kamen Rider. Ada siluetnya juga. Di bagian bawahnya hanya ada logo Toei Company dan barcode. Di bagian sampingnya dan sampingnya cuma ada tulisan Jepang, cuma Wibu yang bisa baca. Nah, di bagian belakang ini ada berbagai macam gambar ya teman-teman. Tapi sayangnya tertutup sama stiker warning ini. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka. Kosong ya teman-teman. Ternyata di sini kita tidak mendapatkan permen. Jadi sayangnya kalian tidak bisa ke rumah saya untuk ngambil permennya. Baiklah teman-teman, ini dia figurnya dan stand base masih terplastik. Kalau begitu langsung saja kita buka. Baiklah, ini dia figurnya dan stand base-nya. Di sini Convert Kamen Rider-nya kita pasang dulu sama stand base-nya. Wih, kelihatannya sangat keren ya. Karena di sini warna putihnya berpaduan bersama warna biru metalik. Tapi di sini birunya hampir seperti warna hijau. Yang saya suka di sini bagian visornya transparan. Lalu di bagian tanduknya birunya sangat pekat, tapi tidak mengurangi detailnya teman-teman. Di bagian belakangnya detail rambutnya. Lalu di bagian dadanya ada logo berwarna biru. Di bagian bahunya putih dan birunya sangat keren. Lalu di bagian tangannya ada kristal tangannya ya teman-teman. Nah, yang saya sangat suka di sini bagian beltnya, detailnya mantep. Saya kasih nilai skor 90 ya teman-teman. Lalu di bagian rumpnya detailnya mantep ya, walaupun dia berwarna putih saja. Untuk artikulasinya seperti biasa, cuma ada di bagian tangannya saja. Kiri kanan sama, artikulasinya cuma ada di bagian tangan saja. Jadi teman-teman, di sini saya sudah memiliki beberapa Converse Kamen Rider dari seri Saber. Di sini ada Saber Brave Dragon, di sini ada Saber Crimson Dragon, di sini ada Primitive Elemental, lalu selanjutnya ada Cross X Saber, di sini ada Espada Lamdu Almjina, Kalibur Jaku Dragon, Saikyo, lalu di sini ada Blade Strategami ya teman-teman. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, klik like, share, komen, mau figur apa lagi yang kita review. Akhir kata, see you next time ya teman-teman. Bye-bye.